tutorial. Kembali lagi bersama saya, tadi saya ngasih tip dan tutorial bagaimana cara mengatasi your clock behind ya. Sini saya buka Chrome saya. Di sini saya coba buka salah satu YouTube ya. Ke web saya ketik di sini. Saya enter. Di sini timbul bacaan your clock is behind ya. Saya coba buka satu lagi ya. Sini saya coba buka situs YouTube ya. Hasilnya tetap sama ya. Sini saya mencoba menggunakan Mozilla lagi ya. Tadi saya menggunakan Chrome, selanjutnya saya mencoba menggunakan Mozilla. Saya mencoba buka Mozillanya. Ya, Mozilla yang sudah terbuka. Terusnya saya coba membuka YouTube ya, situs YouTube. Tunggu prosesnya ya. Ya, ternyata di sini koneksi ya. Sama juga masalahnya bersama ya. Bagaimana cara mengatasinya? Sebelum kita ke cara mengatasinya, saya terlebih dahulu mengecek koneksi saya, apakah koneksi saya ada atau tidak ya. Cara ngecek koneksinya bagaimana? Di sini saya akan cek menggunakan ping Google ya. Di sini saya menggunakan 10.7. Start terlebih dahulu. Start. Oke. Program. Klik programnya. Selanjutnya kita cari aksesoris. Kita cari command prompt ya. CMD. Di sini saya klik ping google.com. Sini menyatakan bahwasanya saya terhubung ke koneksi ya, atau ke jaringan. Kenapa bisa error ini ya? Bagaimana cara mengatasinya? Langsung saja ya. Yang pertama, teman-teman klik di pengaturan jam ya, atau bisa juga di control panel ya. Sini saya ke control panel terlebih dahulu. Oke. Kita arahkan ke control panel ya. Kita klik di icon jam ya. Di datanya kita klik lagi. Ikuti ya step-stepnya ya, biar tidak keliru. Oke. Itu pengaturan jamnya, kita atur terlebih dahulu bulannya, tahunnya ya. Sekarang tahun 2019, saya akan klik 2019 dan bulan. Kita sesuaikan bulan ya, bulan tanggalnya kita sesuaikan. Sudah kita sesuaikan, jangan lupa jamnya ya, nah waktu bisa sesuaikan jamnya juga ya, yang komputernya sama jam sekarang ya, sesuaikan ya jam, sesuaikan jam komputer dengan jam sekarang, jam, tanggal, tahun, bulan ya, lupa disesuaikan ya. Oke, sudah kita sesuaikan semua, kita oke kan. Oke, otomatis tersimpan ya. Oke, wilayah tetap di Indonesia, kita oke kan. Kita coba buka di Google nya lagi ya. Prosesnya ternyata sudah bisa ya. Oke, sini saya buka YouTube. Itulah caranya, cara mengatasinya tadi. Saya sampaikan kepada teman sekalian. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyaknya agar ilmu ini tidak berhenti di teman-teman sekalian ya. Agar teman-teman sekalian dapat informasi terbaru dari kami. Jangan lupa
lupa di subscribe, like, comment, dan share ya. Dan jangan lupa hidup tombol loncengnya ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.